Kembali lagi di Kabar Jember. Sebagai salah satu destinasi wisata di Jember, Dira Waterpark di Kecamatan Kencong Jember terus mengembangkan beberapa fasilitas untuk memanjakan pengunjung. Pada momen puncak masa libur sekolah, wahana baru kolam ombak menjadi magnet tersendiri bagi ribuan pengunjung, baik dari dalam kota Jember maupun dari luar kota Jember. Menjelang berakhirnya masa libur sekolah, objek wisata Dira Waterpark di Kecamatan Kencong Jember terlihat ramai didatangi pengunjung. Ribuan pengunjung baik dari dalam kota Jember maupun dari berbagai kota di Jawa Timur memanfaatkan puncak libur sekolah untuk menikmati wahana bermain dan kolam renang yang ada di Dira Waterpark Kencong. Salah satu wahana yang menjadi magnet ribuan pengunjung untuk datang di Dira Waterpark Kencong, yakni wahana kolam ombak. Ribuan pengunjung, baik anak-anak maupun dewasa, silih berganti bermain dan berenang di wahana kolam ombak. Keseruan dan keceriaan sangat terasa ketika suara deburan ombak dan gelombang mengombang-ambingkan pengunjung seperti layaknya berlibur dan mandi di pantai. Salah satu pengunjung asal kota Malang yang baru pertama kalinya berlibur di Dira Waterpark Kencong mengaku terkesan dengan berbagai fasilitas yang ada di Dira Shopping Center maupun Dira Waterpark. Kebetulan sama anak, sama keluarga juga, sama orang tua. Emang sengaja liburan datang sini? Nginep? Ya, nginepnya sih di Jember. Terus liburannya nyoba sini sih. Belum pernah ke awalnya? Baru awal ini. Terkait wahana yang ada di sini, gimana kesannya? Kesannya sih bagus, lumayan sih untuk wahananya lengkap. Cuma kan yang ada wahana pagi sama malam. Kita coba yang wahana paginya. Untuk malamnya kan bukanya malam. Untuk itu sendiri, wahana ombak? Wahana ombak tadi udah nyoba, senang semua sih, happy semua anak-anak. Selain wahana kolam ombak, aneka fasilitas lain juga dapat ditemui di Dira Shopping Center dan Dira Waterpark Kencong. Kita memang mencoba sesuatu yang baru, Mas, karena memang di tapal kuda sendiri itu tidak ada wahana kolam ombak. Jadi kita coba sesuatu yang baru dan juga meminimalkan kan banyak kejadian orang hilang di pantai, lah kita juga meminimalkan itu. Jadi itu yang menjadi motivasi kita membuat kolam ombak. Kolam renang kita ada tambahan wahana untuk slat anak-anak dan juga kolam ombak itu sendirinya, dan juga untuk sore sampai malam kita ada juga tambahan, yaitu Dira Fantastic Night. Ya, untuk kedepannya insya Allah doakan aja, pasti ada pemenang ke depan, dan juga nanti kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten di mana kita disupport penuh oleh bupati untuk di pariwisata, supaya kita juga tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Nah, jika Anda ingin menikmati momen libur bersama keluarga, Dira Shopping Center dan Dira Waterpark di Kecamatan Kencong bisa menjadi pilihan. Dari Kencong, Nunung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV.